Masih terkait wisata bersama keluarga, ada kontes ratusan ikan koi tingkat nasional di Jember, Jawa Timur. Sebanyak 300 lebih pecinta ikan koi dari berbagai daerah unjuk kecantikan ikan koi di Gedung Serbaguna Kaliwates pada Sabtu pagi. Dari 300-an peserta kontes, ada lebih dari 760 ekor ikan koi berbagai jenis yang dilombakan. Mulai dari yang terbaik dari ukuran, motif, hingga keindahan warna ikan. Ini Tanjung Soa. Tanjung Soa. Jadi ini sudah masuk kategori gimana? Ini menang lomba atau pernah gimana? Dapat best in size, pernah dapat ini anggrek champion ini. Dua kali main terus dapat. Untuk hari ini gimana? Hari ini sudah paling bagus ini Mas. Paling bagus. Iya. Lewat kontes ini diharapkan pasar ikan koi kembali tumbuh sehingga bisa menunjang perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia.